من خام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. Coba lihat kisahnya di Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, imanan tasdiqan bi wa'dillah wa ihtisaban ikhlas karena Allah, Allah akan hapuskan dia punya dosa yang jauh. Berpuasa saja di bulan Ramadan, Allah akan hapuskan dosa kita yang melihat di tahun lalu Allah bersihkan kepada kita. Itu kalau satu hari kita berpuasa, bagaimana kalau 2 hari, bagaimana kalau 3 hari kita berpuasa? Ini sangat besar yang Allah berikan kepada kita.